mereka di depan 2-0 ketika berdepan Verda, kemudian disamakan Verda. Mereka di Perak malam ini di depan 1-0, kemudian 3 gol. Oh, satu lagi insiden yang barangkali mungkin tidak mahu kita lihat berlaku di antara Zakuan Adaha dan juga Tina Karen. Dalam keadaan dan situasi yang mungkin menekan pemain-pemain Perak setelah mereka ketinggalan dengan 3-1, kita mengharapkan Muhammad Nafis Abdul Rahab dari perlawanan pada malam ini dapat mengawal suasana ini agar tidak berlarutan. Tina Karen harus lebih bersabar. Kelihatan dua kapten pasukan Kelantan dan Perak pun cuba mengawal keadaan. Itu juga dengan Zakuan. Biarpun pada malam ini nampak begitu cemerlang sekali, ditenangkan juga oleh Badri Razi. Mereka di bawah satu bumbung dalam pasukan kebangsaan. Kita lihat sekali lagi bagaimana Zakuan. Oh, dia diterjah dengan begitu keras sekali oleh Tina Karen. Kemudian meluru dan menerpa ke arah Tina Karen. Bagi saya terjahat daripada Tina Karen pun.